Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Emma bersama ini siapa? Kalila. Hari ini kita mau makan apa, Kalila? Mau makan. Mie dampelas. Mie guntur juga. Mari kita coba. Ini level 5. Udah teman-teman, ini benar dibuat sendiri. Ayamnya empuk, lembut, ayamnya lembut empuk. Ayamnya ini masih kecap. Kalau level 5 oke lah, masih boleh. Oke. Saya sudah habis makan. Menurut saya level 5 ini okelah buat pencinta makanan pedas. Ini sudah mulai berasa di perut. Tapi kalau mie ini awalnya kalau kita makan itu belum terasa pedas di mulut, tapi makin lama dimakan itu pedasnya baru makin keluar. Tentu saja saya tidak habis karena kepedasannya, tapi pedasnya pedas enak, ayamnya empuk lembut. Minyak itu dibuat sendiri tanpa pengawet, jadi okelah. Baik, kamu pecinta makanan yang pedas. Ini sudah malam. Saya mau pulang dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.
Nah, bagi kamu yang tidak suka pedas atau lagi cari mie yang berkuah, di sini juga menyediakan mie dan bilas ayam loh. Pokoknya recommended banget deh. Nah, itu tadi sedikit informasi mengenai mie dampelas dan mie guntur. Bagi kalian yang ingin coba, silakan saja datang ke kedai So Green, Jalan Rambutan nomor 30, Palu. Nah, buat kalian pencinta mie dan juga pencinta makanan pedas, kalian wajib coba nih. Nah, sampai di sini dulu ya video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.